kakinya, perutnya gendut kan, jadi bajunya rombak lagi dong. Kita masih menunggu situasi lebih stabil dulu, baru mungkin dilaksanakan resepsi gitu, karena kan sekarang negara juga masih banyak yang tutup gitu, nanti kebanyakan tamu kita juga dari luar gitu. Kalau kita cuma tamu, keluarga juga, jadi keluarga. Gimana mereka bisa hadir? Jadi kan kalau resepsi tanpa keluarga kan juga pastinya nggak bahagia gitu, apalagi kalau resepsi kan kita kan pengen berbagi kebahagiaan gitu, tapi juga nggak mau di tengah rasa takut gitu, jadi masih menunggu waktu yang lebih tepat gitu. Tinggal nunggu pernikahan sama resepsi sih. Gitu. Jadi tuh rencananya kemarin kan pengennya setelah sebelum resepsi ada pencatatan pernikahan yang benar gitu kan, step-stepnya gitu. Cuma kan karena pernikahannya diundur, semuanya diundur. Waktu itu tuh kita lebih ke stresnya gitu, lebih kayak sedih, kaget itu pernikahannya harus diundur gitu. Jadinya kita emang belum mikirin waktu itu apa harus catatan sipilnya dulu atau apa harus gerejanya dulu gitu. Jadinya waktu itu gara-gara stres jadi benar-benar di cancel semua gitu. Kalau sekarang sih kita masih menunggu kesempatan gitu, apalagi keluarga orang tua Richard juga lagi nggak ada di Jakarta gitu. Jadi kan banyak gitu yang mesti kita pertimbangkan gitu. Sebenarnya sih banyak banget vendor yang ngerti gitu, kayak maaf banget ya, boleh nggak kita minta waktu nih sampai waktu yang belum kita tentukan, boleh nggak kalau pernikahan yang itu kan kemarin tuh yang di Bandung tinggal seminggu lagi gitu, jadi kayak mereka juga semuanya kaget gitu, apa nggak mau dilakukan aja gitu. Tapi kita bilang ini nggak mungkin gitu, karena kan kita juga banyak tamu gitu, kita juga nggak mau tamu kita sampai ada yang kena virus gara-gara pernikahan kita gitu. Jadi waktu itu benar-benar kita bisa postpone, dan mereka gitu juga paham sih, mereka ngerti banget gitu mau dipostpone sampai kita kapan. Gak, gitu. Kita nggak ada ruginya, jadi kayak kita untuk ruginya ada, kayak misalnya kayak undangan kan tanggalnya udah ditulis tuh tanggal. Oh iya. Ya emang hari, ada, gitu. Tapi maksud saya yang ya mungkin vendor yang gede tempatnya masih tetap kita bisa pakai kan, cuman harus cari pasar. Iya. Ada beberapa pasti ada yang rugi, apalagi banyak vendor yang mungkin ngerasa dirugiin gitu, apalagi kayak mungkin catering mereka udah pesen makanan, udah pesen bahan-bahan makanan dari jauh-jauh hari gitu, kayak buat 300 orang gitu kan lumayan gitu buat mereka gitu, kayak terus kita harus batalin di seminggu sebelumnya, mereka pasti kayak kaget banget gitu. Terus tapi untungnya banyak banget yang baik, banyak banget yang ngertiin gitu. Dan ini kan juga ini bukan gara-gara problem di kita doang, ini kan problem kayak banyak orang gitu, ini kan pandemik gitu, jadi banyak yang ngerti gitu. Belum sih, kita sampai saat ini belum gitu. Kemarin sih mikirnya mungkin awal tahun gitu, tapi kayaknya awal tahun juga belum memungkinkan gitu. Nggak tahu juga sih, belum. Hikmahnya adalah sesuatu tuh bisa datang dan pergi kapan aja gitu, jadi kita harus jadi manusia yang lebih bersyukur, lebih semangat, lebih punya positive thinking gitu, lebih bisa membantu sesama gitu kan, karena saat kayak sekarang ini kan dibutuhin gotong royong gitu dari banyak masyarakat buat bahu membahu supaya virus ini bisa berhenti menyebar gitu, apalagi ke orang tua yang lebih rentan gitu. Jadi banyak banget tuh kayak kita harus lebih banyak berempati, lebih banyak mengerti gitu. Aku bingung ditanyain itu dulu. Aku kalau nanya Richard, jadi nanti kalau abis nikah langsung punya anak, enggak, nanti aja, nanti aku belum siap gitu. Kenapa? Tapi kalau ada berita tiba-tiba pengen punya anak perempuan, emang iya. Terusin aja yang terusin, ayo. Emang iya. Ya juga kan, ya kalau bisa pilih mungkin cewek deh, coba yang beda gitu. Coba yang. Maksudnya punya yang beda aja, kayak ada cowok. Kan udah ada anak cowok, LDR. Kenapa kan biasa nggak tahu, kayaknya banyak keluarga juga suka gitu kan, ada satu cowok satu cewek, nggak cuma semua kan, kalau punya semua cewek pasti kayak berharap ada cowok kan next. Pasang. Ya gitu aja, jadi feelingnya kalau kita bisa punya anak kedua ya semoga bisa jadi cewek pastinya. Kita mikirin pernikahan dulu nanti kalau udah
sah, ya mungkin baru berpikir ke situ. Tapi palingan juga nunggu resepsi dulu. Kan nanti kalau udah nikah tiba-tiba resepsinya perutnya gendut kan, jadi kayak bajunya rombak lagi dong. Bajunya saya udah jadi gitu semuanya. Kalau yang di Bandung tuh aku pakai kebaya. Kalau yang di Bali tuh aku pakai baju dress lebih internasional gitu. Kemarin tuh di Bandung 300, di Bali 300. Ya paling kan orang juga ngelihatnya mungkin gara-gara kok ada Richard di rumah Jessica, padahal mungkin lagi PSBB gitu. Cuma sebenarnya Richard tuh banyak banget bantuin aku. Kalau aku nggak dibantuin kan aku juga pusing gitu. Soalnya karyawan banyak banget yang nggak kerja, banyak yang pulang gitu. Kalau aku nggak dibantuin Richard datang, aku ya, juga bisa keder gitu. Waktu jadi, corona juga mama papa juga bilang, kenapa kamu nggak terbang di Bali? Jadi aku sama papa aja di Bali. Tapi nanti jauh banget sama Jess. Dan iya. Jadi gimana? Nanti nggak? Jadi harus pilih ya, ya kan di tempat saya kan deket sama rumah Jess. Jadi lebih enak di sini aja bisa bantu. Yeah. You know, my future family kan. Itu sih palingan, cuma kan mungkin apa orang ngelihatnya aja mungkin, terus kayak mungkin nggak ngerti gitu apa yang terjadi sebelumnya, perjalanannya pulang perginya yeah. gitu. Tapi ya nggak apa-apa aja gitu. Kan mungkin orang juga bisa berpikir macam-macam. Pastinya, apalagi kan El kalau di rumah cuma sama aku, terus sama ada asisten aku gitu. Kalau kita cuma kayak sepi banget juga, kan. El Barak juga pengen main, pengen apa ya, kayak anak laki gitu, pengen main-main yang bola, sepeda, sepatu roda, apa gitu. Jadi ya kalau ada adanya Richard, jadi bisa bantuin banget gitu. Kan El Barak juga nanyain gitu, kapan datang gitu. Iya, udah banget gitu. Jadi itu juga bukan gara-gara aku yang suruh atau aku yang kasih tahu dia gitu, enggak, bukan, itu gara-gara keinginan dia sendiri aja waktu kita di Bali. Terus udah gitu tiba-tiba dia tiba-tiba manggilnya Dad gitu, terus aku kaget. Tapi ya dari situ Richard bilang sama El, you can call me Dad gitu, kamu bisa panggil aku Dad, terserah kamu kalau kamu suka gitu. Jadi semenjak itu dia manggilnya Dad terus gitu. Pastinya kalau manggilnya Dad udah ngerasa dadinya gitu.